Saya punya kenalan, namanya Kacir. Orangnya sok militer, dia sering latihan macam militer. Keluar masuk hutan, nyemplung di comberan, jadi tentara-tentaraan, main tembak-tembakan, pakai senapang-senapangan yang terbuat dari pelepah pisang, badan dibalut dengan rumput dan ilalang, muka diconteng macam kodok belang-belang. Setelah latihan, dia bubarkan pengajian, setelah itu dia jaga dangdutan dan ikut goyang-goyang, ada nasi dia rebutan. Pakai baju macam militer, nyanyi pun ala militer. Pas saya suruh dia ke Papua, ngakunya sipil. Alasannya tak ada payung hukumnya. Kemudian saya tanya, kemarin waktu bubarkan pengajian dapat payung hukum dari mana? Bendera Tauhid dia rampas dan dia bakar, bendera OPM dia biarkan berkibar. Katanya garda terdepan menjaga NKRI. Kemarin ada orang bakar bendera merah putih, dia diam saja. Alasannya ada aparatur pemerintah yang menghadapi Papua. Nanti kalau mereka tak mampu, baru dia yang maju. Katanya garda terdepan, kok majunya belakangan? Anak Pak Wahid memetik bunga, untuk Mak Janda sedang termenung. Lihat bendera Tauhid macam singa, lihat bendera OPM jadi meong.